Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan semifinal Piala AFF 2022 beserta klasemen top skor dan top asis sementara Piala AFF 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap Piala AFF 2022 fase grup di pekan terakhir Piala AFF 2022. Pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Kamboja berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Timnas Thailand. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Myanmar berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Vietnam. Pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Singapura berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Timnas Malaysia. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 10 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 10 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 6 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 10 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 9 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 7 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Di antaranya adalah ada Timnas Thailand, ada Timnas Indonesia, ada Timnas Vietnam, dan ada Timnas Malaysia. Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Kamboja, ada Timnas Filipina, ada Timnas Brunei Darussalam, ada Timnas Myanmar, ada Timnas Laos, dan ada Timnas Singapura. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Terasil Dangda dari Timnas Thailand dengan torehan 5 gol. Dan di peringkat kedua ada Faisal Halim dari Timnas Malaysia dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Safawi Rashid dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 asis, serta ada Teraton Bunmatan dari Timnas Thailand dengan torehan 3 asis. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan semifinal Piala AFF 2022. Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV.
Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTI dan iNews TV. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 akan ada pertandingan semifinal leg kedua antara Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Nasional Medin pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTI dan iNews TV. Dan yang terakhir, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 akan ada pertandingan semifinal leg kedua antara Timnas Thailand versus Timnas Malaysia yang akan digelar di Stadion Thammasat Bangkok pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTI dan iNews TV.